Selamat siang semua, selamat datang di seri webinar Retas Budaya yang diselenggarakan oleh HUTE, Institute Indonesian, hasil kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, LX Media Kompetindo, dan Asosiasi Game Indonesia. Perkenalkan, saya Bridipta, salah satu Certified Creative Commons Educator dari Creative Commons Indonesia, yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini, yang akan membahas bagaimana institusi GLAM, galeri, perpustakaan, arsip serta museum dapat menggunakan teknologi digital untuk membuka koleksi budayanya sehingga dapat digunakan oleh para pengunjung. Retas Budaya sendiri adalah program yang mempertemukan institusi GLAM dengan pelaku industri kreatif dan pegiat teknologi demi menghasilkan kolaborasi dan inovasi dari data budaya terbuka. Puncak acara Retas Budaya adalah Festival Kreator yang akan diadakan di bulan November mendatang. Festival ini akan mengajak publik untuk menggunakan data budaya dan mengubah secara kreatif menjadi cerita, permainan, aplikasi pendidikan, maupun karya seni. Cita-cita besar Retas Budaya adalah menjadikan data-data budaya di Indonesia dapat diakses secara bebas sehingga semua orang dapat menggunakannya, membagikannya, bahkan memodifikasinya sehingga diharapkan penggunaan data secara kreatif bisa terjadi. Program ini adalah kerjasama antara HUTE Institute Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Wikimedia Indonesia, Asosiasi Game Indonesia, dan PT LX Media Kompetindo. Nah, webinar hari ini saya nggak sendirian. Saya akan kedatangan pemateri yang sudah malang melintang di dunia kekayaan intelektual, secara khusus hak cipta, yaitu Bang Ari Juliano Gema, atau yang biasa disapa Bang Ajo. Selamat datang, Bang Ajo. Apa kabar? Semoga sehat selalu di tengah kondisi yang ada saat ini. Sedikit perkenalan, mungkin Bang Ajo boleh cerita tahu yang saya dapat dari panitia, Bang Ajo merupakan staf ahli Menteri Bidang Reformasi, Birokrasi, dan Regulasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, Bang Ajo juga merupakan mantan pimpinan legal Creative Commons Indonesia. Mungkin ada yang menambahkan sedikit sebelum kita mulai. Ya, memang waktu itu saya sebelumnya juga pernah jadi pengacara, 15 tahun jadi pengacara, khusus menangani masalah hak kekayaan intelektual. Lalu kemudian terlibat dalam pengembangan lisensi Creative Commons di Indonesia sejak tahun 2009. Lalu kemudian ketika ada kesempatan bergabung dengan Badan Ekonomi Kreatif pada saat itu, tahun 2015 saya bergabung. Dan sekarang setelah Badan Ekonomi Kreatif digabung dengan Kementerian Pariwisata, maka saya bergabung dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, siap. Terima kasih perkenalannya, Bang Jo. Kira-kira hari ini kabarnya akan membawakan slides dan presentasi tentang pemanfaatan lisensi terbuka untuk institusi GLAM, Bang. Benar? Ya, jadi mungkin saya hanya ingin memberikan gambaran umum agar menjadi basis kita dalam diskusi nanti, gitu ya. Jadi memang mudah-mudahan nantinya ketika kita berdiskusi itu, kita punya pemahaman yang sama, sehingga diskusinya bisa jalan dengan lancar. Oke, baik. Sebelum kita mulai, untuk para audiens sekalian yang hadir di Zoom bisa langsung menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A. Kemudian yang nonton kita dari YouTube, dari Twitter, dari Facebook, bisa langsung menyampaikan di kolom komen. Nanti pertanyaan-pertanyaan terpilih akan dijadikan pembahasan diskusi dengan Bang Ajo di sesi Zoom kali ini. Oke. Tidak berpanjang lebar lagi, silakan Bang Ajo, waktu, layar, serta Zoom-nya saya persilahkan. Ya, terima kasih, Bre. Senang sekali bisa diskusi dengan teman-teman di sini, karena memang salah satu minat saya dulu waktu bergabung dengan Creative Commons Indonesia, itu memang salah satunya adalah bagaimana saya ingin sekali bisa berperan untuk agar pengetahuan bisa diakses secara terbuka oleh publik, gitu. Itu salah satu cita-cita saya. Jadi dengan demikian, alhamdulillah sekarang tampaknya sudah mulai berkembang. Banyak orang mulai memperhatikan bagaimana agar pengetahuan ini bisa diakses luas-luasnya oleh publik. Oke, berkenaan dengan institusi GLAM dalam hal ini galeri, library, archive, dan museum, mungkin bisa di tadi ininya. Slide-nya. Nah, oke. Jadi mungkin kita perlu memahami dulu konsep-konsep ini gitu ya, supaya nantinya kita bisa diskusi dengan lancar. Lanjut.
Jadi kalau kita hak cipta, kalau kita berbicara tentang hak cipta, ini adalah hak eksklusif pencipta yang otomatis timbul berdasarkan prinsip deklaratif. Jadi tidak ada pendaftaran dalam hak cipta. Begitu orang menciptakan lagu, dia langsung diakui oleh negara dan dilindungi oleh negara sebagai pencipta lagunya. Apabila orang menciptakan puisi dan diumumkan, baik di Facebook, di Instagram, atau di media apapun, dia akan diakui oleh negara dan dilindungi oleh negara sebagai penciptanya. Itulah mengapa prinsipnya adalah otomatis dan deklaratif. Ciptaan ini lingkupnya adalah bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hanya tiga ini yang menjadi lingkup karya yang bisa dilindungi dengan hak cipta. Dan dia harus dilindungi dalam bentuk nyata. Dalam artian, tidak boleh hanya ide. Jadi, wah saya pengen bikin puisi tentang Pangeran Diponegoro nih. Nah, kalau baru ide, nggak bisa dilindungi. Orang boleh tiba-tiba dengar idenya dia, oh iya saya mau bikin duluan. Berarti boleh. Karena dia sudah menciptakan terlebih dahulu puisi Diponegoro dibandingkan orang yang menyampaikan idenya. Oleh karena itu, bentuk nyata atau wujud nyata atau fiksasi itu hal yang penting dalam perlindungan hak cipta. Lanjut. Lalu, kalau kita mencoba melakukan IP audit namanya, jadi kita dalam berbagai institusi, mau itu corporate, maupun industri non-corporation atau non-profit, kita harus melakukan IP audit untuk mengetahui sebenarnya aset-aset hak kita tuh apa aja sih. Nah, disinilah kemudian dalam institusi GLAM, kalau kita audit, gitu, kita lakukan verifikasi atau melakukan pemeriksaan terhadap karya-karya kita, setidaknya terbagi empat. Yaitu pertama, karya seni sastra dan pengetahuan yang penciptanya diketahui. Lalu kemudian karya seni sastra dan pengetahuan yang penciptanya tidak diketahui. Lalu kemudian ada ekspresi budaya tradisional. Dan yang keempat, karya yang tidak ada hak ciptanya. Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Karya seni dan sastra atau ilmu pengetahuan yang diketahui penciptanya itu pasti pencipta, pemegang hak cipta atau ahli waris penciptanya dapat ditelusuri, gitu ya. Jadi dengan demikian kita paham harus berhubungan dengan siapa ketika kita menggunakan karya tersebut. Jangka waktunya juga dapat diketahui karena ada pencipta dan pemegang hak ciptanya, di mana umumnya suatu ciptaan itu berlaku selama hidup penciptanya dan berlangsung selama 70 tahun setelah penciptanya wafat. Jika dipegang badan hukum, nah, berlakunya itu 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Itulah mengapa kemudian kalau ada film diputar pertama kali premier di bioskop, maka pertama kali tahun itulah dihitung 50 tahunnya. Lagu begitu juga, begitu pertama kali dipublikasikan lagu itu oleh produser rekaman, itu 50 tahun terhitung sejak lagu itu, karya rekamnya itu berlaku 50 tahun. Dengan demikian, apabila ada pemanfaatan karya tersebut oleh institusi GLAM, maka perlu dilakukan perjanjian pemanfaatan karya tersebut dan dapat dibuat dengan pencipta, pemegang hak cipta, atau ahli warisnya. Lanjut. Lalu karya seni, sastra, dan pengetahuan yang penciptanya tidak diketahui. Nah, kalau karya itu belum diumumkan, ya, maka hak ciptanya dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Artinya, nanti kalau penciptanya diketahui belakangan, maka penciptanya dapat menghubungi negara untuk mengambil hak-haknya. Kalau karyanya telah diumumkan, hak ciptanya dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta. Makanya kita tahu ada beberapa ya lagu-lagu yang mungkin lagu masa kecil kita yang kita nggak tahu sebenarnya siapa sih sebenarnya penciptanya gitu, tapi karena direkam dalam satu kaset CD gitu ya, kemudian diedarkan oleh si pihak ini gitu ya. Nah, maka itu yang memegang hak ciptanya itu untuk sementara adalah si pengumumnya ini, produser rekamannya ini, gitu, publisernya ini, sampai nanti diketahui penciptanya siapa. Makanya dia yang bisa mengkomersialisasikan dan disimpan untuk si pencipta. Lalu bagaimana kalau karya tidak telah diterbitkan, tapi tidak diketahui pencipta dan yang mengumumkannya? Maka hak ciptanya dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Nah, makanya kalau kepentingan pencipta yang hak cipta dipegang oleh negara, nantinya dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kalau mungkin teman-teman di sini tahu ada institusi namanya Lembaga Manajemen Kolektif gitu ya, untuk lagu atau musik. Nah, selama ini gitu ya,
lembaga manajemen kolektif tersebut bertindak sebagai kolektif collecting management society. Jadi pihak yang diberikan kuasa oleh penciptanya untuk mengumpulkan royalti dari penggunaan musik atau lagu oleh publik. Dalam hal ini tentu saja untuk kepentingan komersil, gitu ya. Di mana mereka juga mengumpulkan royalti dari karya-karya yang tidak diketahui penciptanya untuk disimpan atau dicadangkan, yang nantinya apabila nanti pencipta lagu atau musik tersebut itu diketahui siapanya, gitu ya. Nah, dia bisa mengambil haknya ini yang disimpan oleh si LMK ini, lembaga manajemen kolektif ini, gitu. Jadi itulah kemudian mekanismenya sebenarnya bagaimana ketika penciptanya tidak diketahui sama sekali, makanya lembaga LMK inilah yang akan memanage berdasarkan tadi perintah undang-undang atau diserahkan tugasnya oleh si Dirjen Kekayaan Intelektual ini. Lanjut. Lalu ada yang disebut ekspresi budaya tradisional. Nah, ekspresi budaya tradisional atau EBT ini hak ciptanya dipegang oleh negara. Yang karena penciptanya komunal, jadi ekspresi budaya tradisional itu biasanya diciptakan bersama-sama oleh suatu masyarakat atau suatu komunitas adat, dan diteruskan secara turun-temurun oleh masyarakat pengembannya, makanya nggak bisa mereka berlaku bersama-sama. Itulah mengapa negara mencoba untuk menginventarisir, menjaga, dan memelihara EBT tersebut untuk nantinya digunakan bagaimana nantinya untuk kemanfaatan atau diberikan manfaatnya kepada masyarakat umumnya. Itulah mengapa penggunaan EBT ini harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Gitu ya. Lanjut. Nah, kalau kita EBT itu apa gitu ya? Jadi dalam Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya diatur bahwa yang dimaksud EBT itu adalah sebenarnya salah satu atau kombinasi bentuk-bentuk ekspresi verbal, tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa, dan upacara adat. Jadi bisa kombinasi. Kayak tari tortor gitu ya, yang ada di Batakaro gitu ya, Batatoba, itu termasuk salah satu ekspresi budaya tradisional. Terus kemudian kesenian-kesenian yang lainnya yang sifatnya turun-temurun dan bersifat adat gitu ya, itu juga bisa masuk. Intinya seperti itu nantinya ekspresi budaya tradisional ini, karena memang dibentuknya oleh komunal, diturunkan turun-temurun di komunitas tersebut. Lanjut. Lalu ada juga karya yang tidak ada hak ciptanya. Jadi dalam Undang-Undang Hak Cipta itu diatur bahwa untuk hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan, kitab suci, atau simbol keagamaan itu tidak ada hak ciptanya. Oleh karena itu, boleh saja orang mempublikasikan secara terbuka berkenaan dengan dokumen-dokumen tersebut. Lanjut. Lalu, kalau kita bicara tentang akses terbuka, artinya apakah boleh nantinya kita melakukan upaya-upaya untuk supaya mempublikasikan hal-hal tersebut secara terbuka, gitu ya, dan bisa diakses oleh publik, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal ini. Gitu. Jadi, jenis-jenis karya yang saya bagi dalam 6, gitu ya, 6 item ini, yang satu misalnya, karya yang diketahui penciptanya dan masih berlaku perlindungan hak ciptanya, akan lebih baik apabila pemanfaatannya untuk akses terbukanya itu oleh si institusi GLAM ini perlu mendapat izin dari pencipta, pemegang hak cipta, atau ahli warisnya. Lalu kemudian karya yang diketahui penciptanya dan perlindungan hak ciptanya sudah berakhir, maka tentu saja karena sudah berakhir perlindungan hak ciptanya, maka dia menjadi public domain atau menjadi karya yang bisa diakses oleh publik secara terbuka, tidak perlu mendapat izin dari pencipta, pemegang hak cipta, atau ahli waris, namun tetap harus mencantumkan penciptanya atau sumbernya. Jadi ini tidak boleh dilupakan, karena inilah ada hak moral yang terus melekat pada karya tersebut, nggak boleh diganti, sehingga terus dicantumkan pencipta atau sumbernya. Yang ketiga, karya yang tidak diketahui penciptanya, tapi diketahui pihak yang mengumumkan. Nah, tentu saja perlu mendapat izin dari pihak yang mengumumkan. Seperti saya sampaikan tadi, gitu ya, lagu-lagu anak-anak dulu yang kita nggak tahu sama sekali sebenarnya siapa nyiptain, tapi ada produser yang membuat dalam rekamannya, maka ketika kita ingin mengumumkan rekamannya ini, gitu, maka tentu saja harus berhubungan atau mendapat izin dari pihak mengumumkan tersebut. Yang keempat, karya yang tidak diketahui penciptanya dan pihak yang mengumumkannya, maka tentu saja kita perlu berkonsultasi atau koordinasi dengan Kemenkumham, dalam hal ini dengan Dijen Kekayaan Intelektual. Oke, kalau saya bilang tadi, kalau kita bicara tentang musik atau lagu, ada lembaga manajemen kolektifnya, di mana kita bisa koordinasi ke sana
untuk supaya nantinya hak-hak ekonominya si pencipta yang mungkin belum diketahuinya itu bisa diberikan kepada si lembaga manajemen kolektif ini. Bagaimana dengan film, dengan buku, dan lain-lain? Nah, sampai saat ini memang lembaga manajemen kolektif itu baru ada lembaga manajemen kolektif buku, musik, lagu dan musik, dan buku atau penerbitan. Oleh karena itu menurut saya, ini memang dua lembaga ini bisa dilakukan koordinasi, konsultasi berkenaan dengan karya musik atau film, lagu, dan karya buku atau penerbitan yang tidak diketahui penciptanya dan yang pihak yang mengumumkannya. Lalu yang kelima, ekspresi budaya tradisional, maka perlu koordinasi dengan masyarakat pengembangnya. Karena tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa karena kita dalam memanfaatkannya atau menggunakannya itu perlu memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangnya, maka tentu saja jangan sampai ketika kita memamerkan, mempublikasikan, itu ternyata mengganggu nilai-nilai yang berkembang di masyarakatnya gitu. Itulah mengapa untuk mempublikasikan, memamerkan ekspresi budaya tradisional ini perlu koordinasi, konsultasi dengan masyarakat pengembangnya tersebut. Dan yang keenam, karya yang tidak ada hak ciptanya, maka dapat dibuka aksesnya, tapi dengan tetap memperhatikan keotentikannya. Dalam artian, hati-hati dalam ketika melakukan mutilasi, mengedit, dan segala macamnya. Karena bayangkan saja kalau misalnya ternyata ayat-ayat dalam kitab suci tersebut dipotong-potong untuk sekedar dipamerkan estetika, tapi ternyata nilainya artinya berubah. Itu kan berbahaya, gitu ya. Atau kemudian pidato pemerintah yang ternyata kalau dipotong-potong ternyata maknanya berbeda dengan ketika pidato atau pengumuman tersebut disampaikan secara utuh. Nah, itu juga berbahaya. Makanya ini tetap harus diperhatikan keotentikannya gitu. Jangan sampai upaya-upaya kita mengedit itu nantinya justru menimbulkan permasalahan. Lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang akses terbuka, maka saat ini seperti mungkin juga sudah diketahui oleh teman-teman, kita punya namanya lisensi Creative Commons yang sudah dikembangkan sejak tahun 2001 dulu gitu ya. Kemudian kita kembangkan di Indonesia sejak tahun 2009, di mana lisensi CC ini memberikan kemudahan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memberikan izin secara terbuka kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya. Karena memang selama ini kalau kita bicara izin, itu selalu bicaranya adalah dua pihak dan tertutup. Dalam artian, di tanda tangan perjanjian kontrak yang mengetahui hanya dua pihak saja. Tapi kalau lisensi Creative Commons, karena sifatnya terbuka untuk memfasilitasi akses terbuka, maka dia bisa digunakan di media-media digital yang bisa dipublikasikan di umum, yang mana ada simbol-simbolnya nanti, gitu ya, sehingga orang tahu bahwa si penciptanya mau memberikan izin terbuka kepada pihak lain yang ingin menggunakan karyanya, dan pihak yang mau menggunakan karyanya tahu batasan izinnya. Ini penting, gitu. Jadi dua pihak ini ada pemahaman yang sama terhadap penggunaan suatu karya. Lanjut. Nah, inilah spektrum pilihan dari lisensi CC, gitu ya. Kalau kita semua sudah paham mungkin, gitu ya. Ada yang atribusi saja, di mana dengan mencantumkan logo, simbol ini, orang tahu bahwa dia harus memberikan atribusi atau mencantumkan sumber atau penciptanya pada karya yang dipublikasikan. Share alike, berbagi serupa. Artinya, ketika seseorang ingin menggunakan, ada karya yang menggunakan logo ini, atau simbol ini, maka dia harus membagikan karya ini sama dengan lisensi yang diberikan oleh si pencipta awalnya. Lalu non-komersial, ikon ini jelas sekali bahwa suatu karya dalam pengumuman, penggunaan, pemanfaatannya tidak boleh untuk kepentingan komersial. Dan non-derivatif, tanpa turunan. Artinya, ketika ada simbol ini dalam suatu karya tersebut tidak boleh diubah-ubah, modifikasi, atau ditampilkan secara berbeda dari karya aslinya. Sehingga, lanjut, ikon-ikon tersebut itu bisa dikombinasikan satu sama lain. Dimana kalau kita perhatikan spektrum ini, jadi ini spektrum penggunaan lisensi Creative Commons tersebut, dari yang mulai most open atau yang sangat terbuka di paling atas, itu public domain gitu ya, bisa dilihat penggunaan simbol-simbol atau ikonnya itu, dari mulai yang CCO, nol gitu ya, jadi sangat terbuka sekali, artinya dilepas, hak ciptanya dilepas kepada publik, sehingga orang bisa menggunakan karya tersebut dengan terbuka.
sampai dengan akhirnya yang sangat sangat apa sangat tidak terbuka atau sangat tertutup, itu yang paling bawah sekali gitu ya. Bisa dilihat penggunaan icon-iconnya itu yang paling bawah itu CC by non-commercial dan non-derivatif. Artinya harus mencantumkan penciptanya, tidak boleh dikomersilkan, dan tidak boleh diubah-ubah. Nah, itu sudah sangat ketat sekali. Sampai akhirnya kalau tidak menggunakan simbol-simbol ini, ya kita harus copyright. Artinya berlaku ketentuan hak cipta biasa, di mana kalau kita ingin menggunakan karya orang lain, maka harus izin dari si penciptanya. Nah, satu contoh yang baik sekali, itu ya penggunaan lisensi CC dalam akses terbuka ini adalah di Wikipedia. Di mana sebelum-belumnya Wikipedia itu nggak pakai lisensi Creative Commons ini. Namun setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, pada akhirnya Wikipedia yang merupakan ensiklopedia terbuka itu menggunakan lisensi Creative Commons, dalam hal ini atributif dan share alike. Jadi dia harus, orang yang menggunakan karya-karya atau tulisan-tulisan di dalam Wikipedia ini harus mencantumkan sumbernya dari Wikipedia, ya, dan di harus dilisensikan pada orang lain secara terbuka, sama dengan yang dilisensikan oleh Wikipedia ini. Dalam artian, misalnya, ternyata ada orang ingin membuat buku dari tulisan-tulisan yang di Wikipedia, silakan aja, boleh saja, tidak ada larangan, sepanjang dia mencantumkan bahwa sumbernya Wikipedia. Dan orang boleh terus-menerus menggunakan karya itu, dan dia harus melisensikan yang sama dengan kepada orang lain untuk karya-karya yang sudah dimasukkan tersebut, gitu, dikompilasi dalam buku tersebut. Gitu. Jadi nggak boleh melarang orang lain untuk mengkompilasi lagi karya-karyanya dia, gitu. Jadi seperti ini yang dilakukan oleh Wikipedia. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi dasar pemahaman yang sama buat nanti kita berdiskusi bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Anjo atas pemaparan yang disampaikan. Betul-betul ini ya, komprehensif. Tapi sebelum kita kejauhan dan buka pertanyaan buat para audiens, Bang, akses terbuka itu definisinya apa sih, Bang? Akses terbuka ya pasti bahwa sebenarnya suatu informasi itu bisa diakses oleh masyarakat. Sebenarnya seperti itu gitu ya. Nah, bisa diakses terbuka oleh masyarakat itu tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini yang sering sekali dilupakan oleh publik gitu ya. Dalam artian bahwa semua yang ada di internet itu dianggapnya adalah boleh diapakan saja gitu. Nah, itu kan bukan sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong akses terbuka, open access gitu. Artinya bahwa semua informasi yang ada baik digital non digital itu bisa diakses publik namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu sebenarnya. Oke, siap. Oke, nanti mungkin saya ada beberapa pertanyaan lagi, Bang. Cuma kita mempersilakan audiens untuk bertanya dulu. Sudah ada 5 sampai 6 pertanyaan ini di sini, Bang. Ada pertanyaannya ada dari salah satu audiens mau tanya untuk folklore lagu tradisional ketika seseorang atau perusahaan ingin membuat atau menggunakan lagu tradisional untuk keperluan komersial, ke siapa sih mereka harus bayar hak ciptanya? Apakah ke negara? Atau kalau ke negara itu ke kementerian atau lembaga mana? Atau bagaimana sih, Bang, mekanisme pembayaran hak ciptanya? Mungkin maksudnya royalti di sini ya. Ya, ya, folklore ya. Folklore. Ini langsung saya jawab ya. Boleh. Ya. Oke, jadi folklore itu kan kita masukkan ke dalam jenis ekspresi budaya tradisional ya, EBT. Nah, EBT ini memang kan tadi saya bilang EBT ini dipegang hak ciptanya oleh negara, di mana negara menginventarisir, menjaga, memelihara gitu ya dari ini. Sebenarnya untuk EBT ini ada peraturan pemerintahnya, tapi sampai sekarang ini masih dibahas, belum keluar gitu. Dengan demikian kita sebenarnya belum jelas nih. Sebenarnya EBT ini kalau kita mau menggunakan, ini kita harus bagaimana? Tapi sebelum peraturan pemerintah ini jadi, saya sangat menyarankan
bahwa setiap penggunaan EBT, termasuk folklore tadi, itu lebih baik berkonsultasi dengan masyarakat pengembannya. Dalam hal ini, kalau tadi mau menggunakan folklore yang asalnya dari masyarakat Sunda, gitu ya, ya konsultasi aja dengan masyarakat Sunda, dengan masyarakat adatnya. Perwakilan-perwakilan. Kan setiap daerah itu punya ya, kayak semacam lembaga adatnya ya. Gitu. Lebih baik konsultasi dengan mereka. Karena seperti saya sampaikan tadi, kita harus hati-hati. Mereka tuh punya nilai-nilai gitu terhadap penggunaan EBT tersebut, termasuk folklore tadi. Jangan sampai ketika maunya kita adalah kita ingin membantu mereka untuk mengembangkan folklornya gitu supaya dikenal publik, tapi ternyata salah dalam menarasikan atau mengumumkan atau membuat itu dalam bentuk lagu yang populer gitu karena dianggap menyinggung adat gitu. Nah, itu kan bermasalah. Jadi saya sangat menyarankan ketika penggunaan EBT, termasuk tadi folklore tadi, lebih baik konsultasi dulu. Nah, nanti biasanya akan ada semacam pembicaraan-pembicaraan lah. Kalau memang ternyata masyarakat adatnya ternyata memang mengharapkan adanya bantuan, gitu ya. Apa sih istilahnya itu kan seringnya kontribusi. Kerohiman lah, cia. Uang kerohiman atau KDD apalah istilahnya gitu ya. Nah, biasanya tuh bantuan gitu segala macam. Nah, itu nanti bisa dibicarakan lah gitu. Tapi intinya adalah kita harus konsultasi dulu, koordinasi, komunikasi dengan masyarakat pengemban. Oke, siap. Berarti poinnya adalah komunikasi dulu, ngobrol dulu sebelum pakai ya. No. Oke, siap. Terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan yang menarik juga. Misalkan ada museum yang ingin membuka akses polisinya yang telah didigitalisasi dan merupakan sebuah karya musisi. Bagaimana mengurus hak ciptanya jika musisi atau perilisnya sudah susah dilacak? Ya, oke. Okay. Ini harus kita paham dulu ya. Untuk musik sama lagu ini kita harus paham dulu bahwa tadi kan siapa penciptanya, siapa ininya gitu ya, atau produsernya mungkin ada rekamannya. Kan biasanya ada tuh karya cetaknya ya. Termasuk bisa dicek di Perpustakaan Nasional karena Perpustakaan Nasional itu menyimpan sebenarnya. Dia punya ada undang-undang yang mengharuskan setiap karya rekam, karya cetak itu dikirim ke Perpustakaan Nasional. Jadi tahap pertama cek dulu di Perpustakaan Nasional. Kalau memang masih belum menemukan datanya, cek ke LMK, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dulu, yang punya beberapa anggota LMK tersebut, cek ke sana. Nah, kalau memang benar-benar tidak diketahui sama sekali, nah, nanti menurut saya bisa berhubungan dengan LMK tersebut untuk berkomunikasi atau berkonsultasi mengenai bagaimana penggunaannya. Karena sekali lagi, tadi kalau memang ternyata tidak diketahui pencipta, maupun pihak mengumumkannya gitu ya, itu nanti haknya dicadangkan oleh si LMK ini untuk disimpan dulu gitu kalau memang ternyata ada semacam royalti harus dibayarkan seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Bang. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya boleh ya Bang ya. Ini pertanyaannya agak panjang nih Bang. Jadi jika ingin menggunakan EBT untuk kegiatan komersial, apakah mekanismenya seperti ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dengan membayar royalti ke LMK? Dan apakah EBT yang dipegang oleh negara bisa menjadi alasan yang menghambat aktivitas akses terbuka di institusi gelar? Ya, jadi gini, kalau EBT tadi ya, kita ngomong EBT tadi untuk kita komersialisasikan dalam bentuk karya ya. Jadi mungkin kita gabung, kita berekam ulang, terus kita jual nanti karyanya gitu kan, maksudnya gitu. Yeah. Nah, sekali lagi, EBT ini memang kan hak ciptanya dipegang negara gitu ya. Cuma karena saat ini undang-undangnya, peraturan pemerintahnya belum ada, jadi situasinya seperti ini sekarang. Perlu saya sampaikan bahwa kita punya Undang-Undang Hak Cipta dan punya Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional yang nantinya perlu ada peraturan pemerintah untuk mengatur bagaimana memanfaatkannya. Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan itu mengatur tentang objek-objek kemajuan kebudayaan yang unsurnya sama dengan unsur ekspresi budaya tradisional. Yang mana dalam Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan ini juga membutuhkan adanya peraturan pemerintah. Nah, disinilah sebenarnya ada pembicaraan mengenai dua hal ini,
dua PP yang sedang dibahas ini karena memang mengatur hal yang hampir sama sebenarnya. EBT ini adalah bagian dari objek kemajuan kebudayaan. Gitu. Nah, disinilah kemudian, makanya oleh karena itu memang karena PP-nya belum ada, gitu ya, maka memang kita nggak tahu nih sekarang. Maksudnya publik memang belum tahu sebenarnya negara mau mengaturnya seperti apa. Gitu. Oleh karena itu, sebelum ada kejelasan mengenai negara mengaturnya seperti apa, maka menurut saya akan lebih baik kalau tadi pihak-pihak yang ingin menggunakan EBT itu berkonsultasi dulu atau berkomunikasi dengan masyarakat adatnya atau masyarakat pengembannya. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, ada masalah apa-apa, ada pihak yang membela mereka gitu. Bahwa, oh iya, mereka sudah konsultasi, sudah koordinasi dengan kita. Apalagi kalau misalnya ternyata menyangkut nilai-nilai khusus yang berlaku, berkembang di daerah tersebut. Sehingga ketika lagunya digunakan, seharusnya lagu ini untuk lagu kematian, malah digunakan untuk lagu-lagu populer atau lagu-lagu yang sifatnya nuansanya happy gitu. So, wah, ini kan bermasalah berarti. Kok bisa lagu kematian dijadikan lagu-lagu untuk senang-senang gitu. Makanya karena kita punya keterbatasan pengetahuan tentang EBT tersebut, maka sangat disarankan untuk sekali lagi berkoordinasi, berkomunikasi, berkonsultasi dengan masyarakat pembannya. Itu lebih baik. Kalau memang nanti mereka sudah setidaknya ada masyarakat adat yang kita hubungi dan mereka sudah okay, ya silakan saja kita mendukung karena membantu kita juga untuk menyebarluaskan, mempopulerkan budaya kita segala macam. Ya go on, silakan aja gitu. Karena memang itu ekspresi budaya tradisional adalah milik komunal, bukan milik siapa-siapa gitu. Sehingga memang harus dikembalikan fokus perhatian kita kepada si masyarakat adat. Oke, siap. Mungkin ini geser nih Bang, kita tadi kan diskusi soal EBT nih, sekarang kita geser ke isu perpustakaan. Ada yang bertanya, kalau di Undang-Undang Hak Cipta, pasal 47, perpustakaan diperbolehkan membuat salinan tulisan atas permintaan seseorang tanpa izin dari pengarang atau pemegang hak ciptanya. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat tentang aturannya, apakah ada batasan tentang hal ini, misalnya jumlah halaman atau persentase karya yang boleh disalin. Ya, ini. Jadi ini satu hal yang memang jadi perhatian kita ya. Jadi begini, memang pada prakteknya kadang-kadang di perpustakaan di kampus-kampus misalnya gitu ya, itu ada yang memberikan izin kepada mahasiswanya untuk fotokopi dalam hal untuk skripsi, karya tulis dan segala macamnya. Tapi ada juga yang tidak mengizinkan. Ada juga yang mengizinkan misalnya hanya sebagian halaman. Itu boleh seperti itu. Nah, memang kalau dibaca secara lengkap pasal 47 ini gitu ya, misal kan setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersil dapat membuat satu salinan ciptaan tanpa izin pencipta dengan cara A, penggandaan tulisan secara reprografi itu digunakan untuk tujuan pendidikan, penelitian, kemudian terpisah, penggandaannya terpisah, tidak berulang-ulang dan tidak ada hubungan. Dan yang ketiga, tidak ada lisensi yang ditawarkan oleh lembaga manajemen kolektif. Nah, disinilah kemudian, karena tadi saya bilang, adalah sekarang saat ini ada lembaga manajemen kolektif untuk penerbitan. Namanya itu PRCI, kalau nggak salah, Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia. Gitu ya. Mereka tuh menawarkan lisensi kepada teman-teman perpustakaan ini, kepada perusahaan-perusahaan di kampus, gitu ya, supaya nantinya tidak ada masalah seperti ini. Ini kan bisa dilihat ya, sebenarnya kalau syaratnya itu ada tiga, gitu ya. Perpustakaan menjamin bahwa itu untuk pendidikan aja, artinya kalau mahasiswanya itu untuk tulisannya silakan. Penggandaan terpisah, tidak dilakukan berulang-ulang, gitu ya. Nah, oke. Okay. Tidak ada lisensi yang ditawarkan. Nah, sekarang ini ada lisensi yang ditawarkan, gitu. Oleh karena itu, kalau kita baca undang-undang ini, kalau misalnya ternyata teman-teman dari PRCI ini, itu sebagai lembaga kolektif, itu datang menawarkan lisensi, kemudian ditolak sama si perpustakaan itu, lalu kemudian perpustakaan itu masih memberikan penggandaan, memberikan izin penggandaan, maka dia bisa dianggap melanggar hak cipta. Karena sudah ada lisensi yang ditawarkan, tapi ditolak. Kan enggak? Ini karena tidak fair, gitu ya. Bahwa lembaga manajemen kolektif yang dibentuk oleh teman-teman penerbitan ini sudah mewakili hampir semua penerbitan di Indonesia. Gitu ya. Yang selama ini hidup mereka itu, ini dibilang sangat memprihatinkan karena banyak pembajakan, harga kertas mahal dan segala macam. Sehingga mereka harus menanggung beban kos yang sangat besar
sedangkan pemasukan itu rendah. Oleh karena itu, saat ini memang teman-teman DLMK penerbitan ini mencoba mencari pendapatan di luar dari apa yang mereka sudah lakukan selama ini, itu sambil dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta. Itulah mengapa ada konsep royalti sebenarnya, di mana pemanfaatan-pemanfaatan di luar dari hal-hal yang penjual beli dan segala macam itu sebenarnya bisa. Itu yang dilakukan teman-teman LMK musik dan lagu yang sudah cukup lancarlah berjalan dalam hal ini. Nah, ini mau diterapkan di lembaga penerbitan, di mana perpustakaan atau lembaga-lembaga apapun yang punya koleksi penerbitan itu boleh digandakan sepanjang bayar royalti. Itu kan fair sekali gitu ya. Dibandingkan selama ini kucing-kucingan gitu, ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang hanya setengah, ada yang ini. Lebih baik kita atur aja dengan lembaga manajemen kolektif, Anda bayar royalti, silahkan nanti Anda silahkan fotokopi, gandakan dengan kriteria tertentu, segalanya silahkan. Tidak ada pelanggaran cipta sepanjang bayar royalti kepada kepada LMK. Yang nantinya LMK akan membayarkan royalti ini kepada penerbit, penulis, dan pihak-pihak yang menghasilkan karya tersebut, termasuk editor dan segala macamnya itu. Gitu. Sehingga nggak ada lagi nanti keluh kesah dari para penulis buku gitu ya, yang seolah-olah kayak sedekah ilmu aja gitu kalau nulis buku gitu. Sekali nulis buku, launching, jual, beli, udah habis itu nggak ada lagi. Bukunya ngiter-ngiter kemana-mana, di fotokopi macam-macam, dia nggak dapat apa-apa gitu. Yeah. Kan kasihan, padahal mempersiapkan lah bukunya itu udah bisa berbulan-bulan, bahkan yang bertahun-tahun. Nah, seperti itu sebenarnya yang perlu diperhatikan sama perpustakaan khususnya. Saya sih sangat menyarankan, mohon dibantu sekali ini lembaga manajemen kolektif penerbitan ini, supaya nantinya apa implementasi dari undang-undang ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat buat semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan karya tersebut. Oke, baik. Bang Ojo, ini ada pertanyaan yang masih berkaitan nih dengan PRCI tadi. Ya. Kok baru dengar ya ada perkumpulan reproduksi penerbitan? Ini dasarnya UU apa ya? Setahu saya pembayaran royalti langsung kepada penulis kan, karena ada jangka atau masa perjanjian antara penulis dengan penerbit. Ya, ini kita bedakan ya. Jadi ada royalti atas penjualan buku gitu ya. Ada juga royalti atas pemanfaatan karya tersebut. Gitu ya. Nah, seperti di musik, musik dan lagu. Ketika kita beli satu karya gitu ya, satu karya musik, CD, kaset dulu ya. Sekarang CD, VCD, DVD segala macam itu kan untuk kepentingan kita sendiri. Gitu. Ya. Tapi ketika itu kita perdengarkan di restoran kita, di hotel kita, di karaoke segala macam, maka itu jatuhnya pengumuman satu karya. Nah, di sanalah diambil lagi royaltinya oleh lembaga manajemen kolektif yang merupakan wakil dari penerbit musik dan para penampil atau performer gitu ya. Nah, konsep itu pertama itu saat ini sudah diatur oleh Undang-Undang Cipta. Jadi Undang-Undang Cipta dengan jelas mengatur tentang lembaga manajemen kolektif. Jadi diperbolehkan. Lalu di penerbitan selama ini penerbitan itu memang penghasilannya terutama dari jualan buku gitu ya. Jadi jualan barang-barang terbitan. Nah, ketika barang itu diterbitkan dijual, maka si penulis biasanya akan mendapat royalti atas berapa banyak buku yang terjual gitu ya. Selesai, karena tadi buku ini hanya dibeli oleh satu pihak. Tapi kemudian pada perkembangannya buku ini kemudian banyak digandakan, khususnya oleh perpustakaan atau lembaga-lembaga yang lainnya yang mengumpulkan buku-buku tersebut memang untuk kepentingan tertentu. Nah, disinilah kemudian sangat tidak fair kalau misalnya buku yang tadi dibeli itu, yang seharusnya kalau orang mau butuh buku ini, ya beli aja bukunya. Tapi karena dia nggak butuh semua buku, dia hanya butuh bagian-bagian tertentu, dia hanya fotokopi. Tapi kan tetap ada karya yang digandakan, gitu ya. Karya yang kemudian diambil manfaatnya. Nah, disinilah kemudian konsep lembaga manajemen kolektif penerbitan mencoba mengakomodir supaya teman-teman nanti yang memang tidak butuh satu buku penuh, tapi hanya butuh halaman-halamannya aja, nah, nggak usah bayar buku penuh ini, gitu. Cukup bayar aja royalti si lembaganya ini, gitu ya, bayar royalti atas penggandaan-penggandaan tersebut, gitu ya.
yang mana nanti ya bisa di-charge juga kepada si penggunanya. Contoh, konsepnya begini, sebenarnya sederhana. Dan ini udah ditawarkan sama lembaga manajemen kolektif, penerbitan. Bahwa mereka berniat untuk supaya kerjasama sama universitas, di mana universitasnya ini nanti mengkolek dana dari mahasiswanya setiap tahun, hanya setiap tahun ya. Dan jumlahnya kecil sekali, setiap tahun jumlahnya kecil sekali gitu ya. Jumlahnya bisa dinegosiasikan kecil sekali. Itu nantinya sehingga nantinya penggandaan di perpustakaan-perpustakaan kampus itu bisa legal gitu. Karena sudah membayar royalti kepada si lembaga manajemen kolektif. Dibandingkan sekarang kucing-kucingan, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, atau hanya beberapa part, segala macam gitu ya. Padahal undang-undang ini jelas sekali. Tidak ada lisensi yang ditawarkan oleh lembaga ini, kalau misal dia boleh menggandakan kalau tidak ada lisensi yang ditawarkan. Sekarang udah ada lisensi nih, si LMK ini. Maka dia harus, seharusnya memenuhi lisensi tersebut. Jadi itu sebenarnya ya. Undang-undang cipta mengatur tentang LMK, dan kedua, masalah pemanfaatan lebih lanjut dari buku tersebut oleh pihak lain yang sebenarnya seharusnya membeli, tapi karena hanya sebagian, maka dia tetap harusnya membayar pemanfaatan tersebut. Oke, siap. Bang Jo, ini ada pertanyaan lagi terkait terbitan pemerintah yang pada dasarnya terbuka dan bisa diakses oleh publik. Seberapa pentingkah simbol CC dicantumkan dalam terbitan tersebut? Dan bagaimana penerapan performance right di Indonesia terkait dengan hak cipta? Ya, memang sebenarnya kalau terbitan pemerintah ini kan memang sifatnya harusnya terbuka gitu ya. Jadi karena pemerintah tidak boleh jualan sebenarnya. Pemerintah selama ini menghasilkan karya dari pajak yang dipungut oleh publik, sehingga publik harusnya punya akses terbuka terhadap karya-karya tersebut gitu ya. Nah, memang dan ini penting sekali untuk kalau misalnya banyak pemerintah, banyak instansi pemerintah yang sudah menyadari tentang lisensi CC ini, maka akan lebih mudah tentunya untuk menyampaikan itu dalam bentuk format lisensi CC, pernyataan-pernyataan keterbukaannya gitu ya. Tadi yang saya sampaikan tadi, spektrum-spektrumnya bisa dipilih, tapi intinya harus terbuka gitu. Dan lembaga-lembaga internasional di dunia itu sudah pakai lisensi CC gitu. Lembaga internasional ini dalam hal yang lembaga internasional publik ya, WIPO, lembaga internasional tentang hak kekayaan intelektual udah pakai, UN aja saya tahu udah, dan beberapa lembaga instansi lainnya udah pakai juga sebenarnya, karena mereka sadar mereka adalah lembaga publik, dapat dana dari anggota-anggotanya, maka karya-karyanya dia harus ini secara terbuka gitu aksesnya. Nah, konsep ini harusnya juga dilakukan oleh pemerintah gitu ya, sehingga bisa publik bisa paham sebenarnya hak apa aja yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, izin apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Tapi memang konsepnya, walaupun instansi pemerintah tidak menggunakan karya lisensi CC, konsepnya tetap terbuka sebenarnya seharusnya, gitu ya. Bisa diakses oleh publik tanpa publik perlu membeli informasi atau terbitan-terbitan yang disampaikan pemerintah, kecuali memang ternyata itu adalah bagian dari pendapatan bukan pajak, pendapatan selalu bukan pajak gitu ya, PNBP gitu. Nah, beda nih. Jadi memang ada hal-hal yang sifatnya terbuka. Jadi kalau PNBP itu kan sifatnya memang untuk pemasukan negara gitu ya. Masukan negara. Nah, mungkin saja memang ada hal-hal yang memang itu digunakan untuk pemasukan negara. Sehingga kita harus membeli informasi atau membeli hal-hal yang dikeluarkan oleh negara yang nantinya akan masuk lagi ke negara gitu. Jadi bukan untuk perorangan, kepentingan perorangan, tapi ke negaranya. Jadi itu sebenarnya. Dan itu diatur dalam undang-undang, ada PNBP. Pemasukan negara itu ada dari pajak, ada PNBP. Gitu. Dengan demikian, tidak menyalahi konsep akses terbuka. Gitu ya. Karena sudah diatur dalam undang-undang. Demikian, kalau untuk yang tentang akses terbuka. Yang kedua, performing right ya. Performing right itu kan artinya tadi saya sampaikan bahwa kalau kita ngomong soal musik aja gitu ya, musik itu bukan hanya jadi hak yang didapat oleh si musisi atau orang pemegang hak atas lagu atau musik
itu bukan hanya dari CD yang dijual gitu atau karya-karya rekaman yang dijual, tapi ketika karya rekaman itu diputar, dinyanyikan, ditampilkan oleh pihak lain gitu, itu mereka berhak untuk mendapatkan apa namanya manfaat ekonomi dari situ. Karena kalau kita ngomongin komersil nih, maka karena orang-orang yang menampilkan itu di radio, di TV, di karaoke, kemudian di restoran atau di penampilan di panggung yang cover lagu gitu ya, itu kan mereka dapat penghasilan. Mereka dapat penghasilan dari sana. Maka karena untuk fairness, untuk keadilannya, maka mereka harus memberikan manfaat itu juga kepada si penciptanya, musisinya atau pemegang haknya dari situ. Nah, itulah sebenarnya konsep performing right. Nah, untuk musik ini lumayan sudah mulai teratur karena ada LMK, ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mengkoordinasikan LMK-LMK di bawahnya, yang saat ini ada LMK khusus untuk musik dangdut, ada LMK musik pop dan segala macam itu yang nantinya akan ditarik dalam satu rekening. Jadi apa namanya satu pintu. Jadi saat ini sebelum ada undang-undang hak cipta, itu setiap lembaga LMK ini narik sendiri-sendiri. Jadi, nah pemerintah kan bingung gitu ya. Maksudnya ini kan bingung sekali, bukan pemerintah. Maksudnya orang-orang restoran, hotel dan segala macam itu kan bingung, kok banyak banget yang mengut royalti dari saya. Akhirnya karena ada masalah ini, pemerintah menyatukan berdasarkan undang-undang ini dalam satu LMKN yang anggotanya LMKN tersebut naginya satu aja. Nantinya begitu royalti ditarik dari para pengguna musik dan lagu tersebut, itu nanti akan dibagikan pada LMK gitu ya, sesuai dengan kontribusi lagu-lagu mereka. Ada LMK lagunya ada 100, ada LMK lagunya ada 200, ada LMK lagunya ada 500. Nah, tentu kontribusinya dibagi secara merata dan adil berdasarkan koleksi lagu-lagu mereka, karena koleksi lagu itu mencerminkan banyaknya jumlah anggota mereka. Nah, itu yang mungkin sistem atau mekanismenya. Jadi, untuk musik ini sudah lumayan rapih atau termanage dengan baik gitu ya, dibandingkan dengan karya-karya yang lain. Saat ini, tadi saya bilang, penerbitan sedang coba dilakukan. Mudah-mudahan nanti ke depan, kalau banyak perpustakaan kampus yang sadar, menyadari hal ini, kampus-kampus, ini teman-teman penulis, penerbit ini juga tidak hidup memperhatikan lagi gitu ya, karena ada royalti yang masuk ke mereka. Untuk film juga sedang coba kita upayakan, bagaimana film-film lama Indonesia yang ditayangkan di TV-TV itu terus-menerus gitu ya, aktornya yang udah tua-tua ini kan juga kasihan gitu kan, mereka performing ya, apa performer, pelaku pertunjukan gitu juga ya. Nah, mungkin juga perlu nanti mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi juga gitu. Dan karya-karya lainnya yang mungkin bisa dipikirkan apabila memang selama ini ditampilkan terus-menerus dipublikasikan oleh pihak lain dengan mendapatkan manfaat ekonomi. Nah, seperti itu sebenarnya. Oke, terima kasih Bang. Makin banyak ini pertanyaan. Oke, mungkin kita pelan-pelan dulu. Ada yang nanya nih Bang. Ada nggak sih katalog untuk objek-objek yang sudah menjadi domain publik di Indonesia? Saat ini memang belum ada ya satu pihak yang mengkatalog, membuat katalog tentang itu gitu ya. Terus terang belum ada. Cuma memang kita bisa cek ke Perpustakaan Nasional, menurut saya, yang sudah punya untuk karya rekam dan karya cetak ya, sehingga kita bisa tahu gitu bahwa oh ternyata ini direkam tahun segini, dipublikasikan tahun segini, 50 tahun kemudian lewat, nah berarti ini karya domain gitu. Mungkin ngeceknya begitu ya, jadi karena mereka intinya mereka punya lah data-data untuk koleksi-koleksi rekaman dan cetak, barang cetak, sehingga kita paham kapan ini bisa berakhirnya. Menurut saya sih seperti itu sih. Cuma kalau yang public domainnya, khusus tentang public domain, saya belum pernah melihat itu yang pernah membuat secara khusus itu. Oke. Nah, terus kalau misalkan digitalisasi objek budaya yang sudah menjadi public domain, apakah hasil digitalisasinya mungkin yang di-upload di internet atau mungkin dijadikan objek baru, itu menjadi objek perlindungan hak cipta baru atau tetap menjadi public domain, Bang? Ya, nah ini memang ini perlu diperhatikan bahwa jangan sampai salah bahwa satu objek yang sifatnya public domain gitu, ketika kita apa namanya
ketika kita bentuk fiksasi dalam bentuk yang lain, gitu ya. Bukan artinya bentuk fiksasi ini adalah juga public domain. Jadi jangan salah. Yang public domain adalah objeknya. Ketika misalnya kita membuat video atau film tentang tari-tarian nasional daerah, gitu ya. Maka yang jadi public domain atau milik yang dipegang oleh negara itu, gitu ya. Itu kan sebenarnya tari-tarian tradisionalnya aja. Atau misalnya karya-karya yang memang tidak ada penciptanya, yang tidak diketahui penciptanya, gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya, atau karya-karya yang memang sudah habis masa perlindungannya, gitu ya. Ya udah, itu bisa kita dokumentasikan kembali, entah itu dalam bentuk film, gitu ya, atau dalam bentuk buku, misalnya. Atau dalam bentuk potret, karya fotografi. Tapi, orang tidak boleh menduplikasi, menggandakan karya yang dibuat oleh orang ini, gitu, oleh si tadi yang membuat video, membuat buku, atau membuat karya fotografi tersebut dengan alasan bahwa ini kan public domain objeknya. Ya iya, objeknya public domain, tapi fiksasinya ini dilindungi undang-undang tersendiri, gitu, undang-undang cipta tersendiri sebagai karya cipta si orang yang buatnya, gitu. Loh, jadi kalau saya mau mempublikasikan public domain itu gimana? Ya silakan bikin sendiri, gitu. Silakan datengin sendiri si penarinya, silakan datengin sendiri karya-karyanya itu, silakan buat sendiri videonya segala macam, boleh dengan versi Anda, bukan versinya si orang yang telah menciptakan, gitu. Jadi itu harus jelas seperti itu, gitu. Jadi bukan berarti bahwa kalau seseorang mendokumentasikan public domain, gitu, artinya dokumentasinya itu otomatis jadi public domain, tidak, bukan begitu konsepnya. Dokumentasinya ini, bentuk-bentuk dokumentasi ini tetap mendapat perlindungan hak cipta. Sedangkan si objeknya ini boleh diakses oleh siapa saja. Makanya ya, itulah kemudian kenapa memang harus hati-hati dalam memilah, gitu. Dalam memilah sehingga jangan sampai nanti orang gara-gara nggak ngerti, gitu ya, nggak tahu tentang hal ini, malah jadi ribut, gitu. Karena kadang-kadang ya merasa gitu bahwa biayanya kan besar sekali bikin film dokumenter, bikin apa buku tentangnya segala macam itu, gitu ya. Tiba-tiba ya orang main kopi-kopi segala macam aja dengan alasan ini public domain nih objeknya. Wah, ini kan berbahaya, gitu ya. Oleh untuk membahayakan si orang yang membuat ini, dalam artian dia harusnya mendapat manfaat ekonomi malah nggak dapat, gitu. Justru orang lain yang mungkin menjual belikan lagi karya-karyanya dia, gitu. Nah, ini harus hati-hati seperti itu karena bisa menimbulkan masalah hukum kemudian. Karena sudah terpisah ya hak ciptanya dari yang sebelumnya, Bang. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Bang. Kalau misalkan organisasi kita bergerak di bidang pengarsipan komunitas dan organisasi tersebut mengarsipkan karya-karya seni dengan memfotonya atau mendigitalisasinya. Nah, kalau seperti ini kan seperti mirip pertanyaan sebelumnya, Bang. Boleh nggak sih hasil karya foto karya seni tersebut diberikan lisensi CC? Ya, kalau foto-fotonya boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Foto-foto nggak ada masalah diberikan lisensi itu. Tapi sekali lagi saya sampaikan tentang kalau memang itu menyangkut ekspresi budaya tradisional, tolong sekali lagi konsultasi, koordinasi, komunikasi dulu dengan set pembannya. Karena jangan-jangan ada juga pihak-pihak yang tidak mau budayanya, orang-orangnya, masyarakatnya, tari-tariannya, ininya itu dipublikasikan secara luas. Karena hati-hati ini masalah private juga, privacy mereka, gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika itu sudah beres urusan objek nih ya, kan kita ngomong urusan objek dulu ya. Tadi saya bilang EBT ini, tolong ngomong deh sama si komunitas adat. Udah beres nih, jadilah satu karya. Boleh, silakan bikin karya. Oke, saya bikin foto segala macam. Ya udah. Foto ini silahkan Anda sebagai penciptanya, sebagai pemegang haknya, boleh menggunakan itu dengan menggunakan lisensi CC. Itu bagus sekali kalau bisa kayak begitu. Oke. Baik. Nah, ini mungkin masih agak mepet-mepet sama pertanyaan sebelumnya. Kalau misalkan kita menggunakan karya dari luar negeri atau mungkin karya WNA yang sudah menjadi domain publik sebagai bahan dasar untuk kolase, apakah pencantuman atribusi atau hak moral tetap diwajibkan, mengingat beberapa negara tidak mewajibkan atribusi pada karya domain publik? Kalau saya selalu menyarankan bahwa
undang-undang kita, undang-undang cipta ya, undang-undang cipta kita itu karena hak moral itu selalu melekat gitu ya. Jadi saya sangat menyarankan agar itu tetap dicantumkan. Meskipun dia jadi public domain, tapi karyanya dia tetap dicantumkan. Penciptanya atau sumbernya tetap dicantumkan. Karena itu akan lebih baik, pertama apresiasi kita kepada publik, gitu ya. Apresiasi kita kepada penciptanya. Kedua, pertanggungjawaban kita kepada publik bahwa apa namanya, secara jujur kita bilang bahwa ini bukan karya kita, ini kita ngambil dari karya orang lain yang kita jadikan bagian dari karya kita. Nah, itu jujur bagus. Itu dua hal yang menurut saya kenapa hak atribusi itu perlu tetap dicantumkan untuk mengapresiasi karya orang lain, dan kedua, secara jujur bertanggung jawab pada publik bahwa untuk menyatakan bahwa ini karya saya, ini bukan karya saya. Oke, baik. Nah, tadi kan kita ngobrol soal domain publik, Bang. Ini ada juga yang nanya, memang berapa lama sih jangka waktu perlindungan hak cipta itu sampai dia menjadi domain publik? Apakah sama seperti di luar negeri ketika sudah lewat 70 tahun sejak pencipta meninggal, atau mungkin lebih cepat, atau gimana, Bang? Iya, kalau di Indonesia itu untuk orang, ketika orang saya bikin puisi, kemudian puisi saya taruh di Facebook, di Instagram, segala macam, itu perlindungan puisi saya itu selama masa hidup saya plus 70 tahun ketika saya meninggal dunia, gitu ya. Itu perorangan. Tapi kalau badan hukum yang menerbitkan atau mempublikasikan, contoh film, film itu kan karya kolektif ya, yang mana pemegang ciptanya adalah si produsernya. Maka produsernya ini biasanya adalah badan hukum, gitu ya. Maka itu jangka waktu perlindungan hak ciptanya itu 50 tahun terhitung sejak si badan hukum ini mempublikasikan karyanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini secara umum ya, karena nanti untuk apa namanya, untuk fotografi beda lagi 25 tahun, untuk ini seperti itu gitu ya. Tapi secara umum tuh seperti itu konsepnya. Jadi ada bedanya antara si karya seorang karya yang dipegang oleh individu sama karya yang dipegang oleh badan hukum gitu. Ini harus dipahami gitu. Jadi silakan dicek aja gitu masing-masing ya, kalau memang ternyata individunya, karena kan ada sekarang penulis lagu menyanyi sendiri, jual karyanya sendiri. Nah, itu kan artinya melekat, semua karyanya itu melekat pada dirinya. Tapi ada juga pencipta lagu yang nyanyiin orang lain, yang publikasikan orang perusahaan lain gitu. Nah, ini beda lagi tuh. Mana yang merupakan miliknya atau dipegang haknya oleh si perusahaan, mana yang haknya dipegang oleh si individu, itu beda-beda lagi nanti tuh. Nah, itu harus paham juga nanti bagaimana supaya jangan sampai terjadi kesalahan dalam menilai kapan masa berlaku atau masa perlindungan itu berakhir. Oke, ada yang nambahin pertanyaan nih, Bang. Kalau misalkan durasi perlindungan hak cipta tadi kan 50 tahunan tuh untuk yang badan hukum. Kalau misalkan kita kembali ke Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 untuk membuka akses ke lebih banyak ciptaan di Indonesia dengan memangkas durasi masa berlaku perlindungan hak cipta, gimana, Bang? Pendapat Abang apa? Ya, ini maksudnya kalau undang-undang itu kan udah pembicaraan tingkat tinggi antara pemerintah dan masyarakat yang diwakili oleh DPR gitu ya, karena kita kan menganut lembaga perwakilan. Maka menurut saya ya 70 tahun ini sudah merupakan yang terbaik. Artinya sudah dibicarakan, dipertimbangkan dengan masak-masak, maka muncullah konsep perlindungan 70 tahun terhitung sejak seseorang itu meninggal gitu, saat waktunya gitu. Jadi menurut saya ya inilah yang terbaik menurut saya. Karena sudah dibicarakan oleh pemerintah dan DPR sebagai wakil masyarakat, termasuk juga waktu itu juga dipertanyakan konsep ini kan, delik aduan. Jadi kalau di undang-undang sebelumnya gitu, delik ini kan delik biasa ya, artinya polisi misalnya itu kalau dulu polisi begitu melihat ada lapak-lapak
Mohon maaf, sedang ada gangguan teknis sebentar. Pemateri sedang berusaha untuk login kembali. Mari kita tunggu sebentar. Ade. Halo, Bang Ajo, sudah terhubung kembali? Halo? Oh, udah. Halo, Bang Ajo. Yes. Tadi kita terhenti di isu delik aduan dan delik biasa dengan hak cipta. Mungkin mau diselesaikan dulu sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Ya, enggak. Selain sebenarnya intinya adalah bahwa karena memang sudah diputuskan dalam bentuk undang-undang sebagai pembicaraan antara pemerintah dengan DPR yang merupakan wakil masyarakat, maka itu sudah merupakan bentuk yang terbaik, perlindungan yang terbaik 70 tahun itu, termasuk tadi delik aduan untuk menangani pelanggaran hak cipta itu sudah merupakan yang terbaik. Baik. Oke, nah ini ada yang nanya lagi nih, Bang. Kalau misalkan perpustakaan itu kan hadir untuk tujuan non-komersil. Bagaimana best practice tentang perkumpulan reproduksi hak cipta dari negara lain? Karena tujuannya kan tidak untuk komersil, kalau misalkan ada kewajiban untuk lisensi, royalti, itu maka mungkin akan memberatkan biaya operasional, pengeluaran dari perpustakaan yang tidak mengumpulkan pendapatan untuk keuntungan pribadi. Apa ada best practice ya, Bang, dari negara lain atau gimana menurut Abang terkait praktek-praktek seperti ini di Indonesia? Ya, enggak, kalau di luar negeri sendiri ada. Jadi di luar negeri itu ada LMK khusus untuk penerbitan. Penerbitan itu kan macam-macam ya. Buku, majalah, fotografi, poster, segala macam gitu ya. Itu sudah ada seperti itu. Dan mereka sudah mengembangkan hal yang sama, apa maksudnya sudah mengembangkan, dan itu diadopsi oleh LMK penerbitan di Indonesia ini, gitu ya, si PRCI ini, yang merupakan gabungan dari penerbit buku, penulis, dan semuanya itu menjadi memberikan kuasa kepada si lembaga PRCI ini. Gitu. Yang dan memang kita tidak bukan soal ini ya, maksudnya gini, perpustakaan itu memang adalah lembaga sosial atau lembaga non-komersil yang memang memberikan akses publik dengan memberikan buku-buku bacaan. Nah, itu nggak ada masalah di situ. Yang jadi masalah adalah ketika buku-buku di perpustakaan itu digandakan oleh pembacanya, khususnya oleh pembacanya ya, oleh orang-orang yang datang, pengunjungnya, dan masalah penggandaan ini dalam kapasitas tertentu itu bisa merugikan bagi si pemilik buku, penerbit maupun penulisnya. Karena apa? Ketika dia hanya butuh satu bagian saja, dia tidak mau membeli buku keseluruhan, maka si penerbit buku, penulis buku kehilangan peluang untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang seharusnya dibeli buku utuh, tapi cuma ngambil 1-2 lembar saja dari bukunya tersebut dengan fotokopi yang diberikan aksesnya oleh perpustakaan. Nah, inilah yang mau diatur sebenarnya. Bukan dilarang ya, sekali lagi bukan dilarang, tapi diatur. Bagaimana cara pengaturannya? Nah, ini best practice-nya di luar negeri jelas, sama gitu, bahwa perpustakaan-perpustakaan itu membayar royalti kepada lembaga manajemen kolektif penerbitan di negara masing-masing, di mana nantinya, entah besarannya itu masih bisa dibicarakan gitu ya, yang memang nanti tidak akan memberatkan pastinya, karena memang non-komersial sekali lagi. Maksudnya, itu kan sebenarnya konsepnya sosial ya, non-komersial. Tapi karena ada kehilangan manfaat ekonomi yang sebenarnya bisa diambil oleh si penerbit maupun penulis, maka perlu ada valuasi tertentu sehingga bisa mengakomodir manfaat ekonomi buat si penerbit dan penulis buku. Itulah kenapa kalau di Indonesia gitu ya, yang coba kita tawarkan, jadi lembaga manajemen kolektif penerbitan ini nantinya memang berhubungan dengan universitas-universitas itu, yang mana nantinya ada royalti tahunan gitu, setiap tahun per mahasiswanya gitu, yang akan dipungut, dan tentu saja jumlahnya kecil sekali, saya tahu sekali gitu, walaupun tidak bisa saya sampaikan di sini karena memang mungkin masih dalam pembicaraan gitu, kecil sekali jumlahnya.
lebih kecil dari beli kopi di Starbucks lah. Kecil banget gitu. Dan itu setahun loh, satu tahun bayangin. Yang nanti dikolek dari perpustakaan seluruh Indonesia gitu, dari Universitas seluruh Indonesia untuk diberikan kepada LMK ini. Dan menurut saya keuntungannya akan kembali ke universitas. Kenapa? Karena di universitas banyak dosen-dosen yang juga jadi penulis buku. Makanya dosen-dosen itu harusnya juga tergabung dalam LMK ini, mendaftar sebagai anggota LMK ini, sehingga bisa mendapat manfaat kembali dari buku-buku yang ada di perpustakaannya kampus-kampus dia, yang mana kemungkinan juga digandakan oleh mahasiswa-mahasiswanya gitu, atau sivitas akademikanya gitu. Nah, seperti itu sebenarnya konsepnya. Jadi ini bukan konsep yang baru. Lembaga PRC ini bukan konsep yang baru, justru mengadopsi dari yang di luar gitu ya. Dan ini sudah dijalankan di berbagai negara gitu. Jadi silakan cek aja. Itu sudah dijalankan dulu. Cuma memang di Indonesia ini masih agak sulit karena pemahamannya belum sama gitu. Beda sama lembaga manajemen kolektif di bidang musik. Semua orang sudah mulai sadar gitu bahwa oh iya, radio tanpa musik nggak ada apa-apanya, restoran nggak ada musik nggak enak banget, TV juga nggak ada musik nggak enak banget, karaoke apalagi nggak ada musik yang nggak ada karaoke gitu. Udah semua udah sama gitu pemahamannya. Nah, tinggal penerbitan ini yang tampaknya masih belum sama pemahamannya gitu, sehingga perlu banyak edukasi publik. Ya, baik, Bang, ini ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan LMKN, Bang. Di mana kita bisa bergabung nih ke LMKN, Bang? LMK, sorry, bukan LMKN, LMK. LMK apa nih? Ini sih nggak spesifik ya, kalau saya asumsikan ini okay. Ada mungkin pemilik hak cipta atau pengguna mungkin bertanya LMK ini posisinya apa dan apakah publik bisa terlibat di dalam membership atau keanggotaan LMK? Oke, okay. Ya, jadi menurut Undang-Undang Cipta, LMK itu adalah lembaga manajemen kolektif yang menjadi kuasa dari pemegang hak cipta atau pencipta untuk mengkolek royalti gitu ya dari penggunanya atau pemanfaatnya yang ada di luar sana, publik dalam hal ini untuk kepentingan komersil. Nah, saat ini di Indonesia itu memang baru ada dua lembaga manajemen kolektif untuk musik atau lagu dan lembaga manajemen LMK untuk penerbitan. Yang lembaga manajemen musik LMK untuk musik dan lagu ini sudah berjalan dengan baik dan sudah teratur manajemennya, sedangkan LMK penerbitan ini masih proses untuk menjalankannya. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana saya mau masuk join LMK? Nah, ada dua nih berarti saat ini gitu ya. Mau LMK musik, kalau dia seorang pencipta lagu atau musik, dia bisa join ke LMK musik. LMK musik bisa dicek informasinya di lmkn.id. lmkn.id itu adalah lembaga koordinasinya. Nanti bisa dilihat sana anggotanya siapa saja. Kalau misalnya saya musik dangdut, itu ada nanti LMK khusus dangdut gitu ya. Silakan join ke sana. Nah, kalau sebagai penulis, oh saya penulis, saya penerbit buku. Nah, silakan join ke LMK penerbitan ini. Saya lupa, coba cek aja coba di internet ya, di Google PRCI apa namanya? Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia gitu ya. Atau namanya saya lupa udah ganti apa belum. Nah, silakan nanti di sana ada website-nya kok. Silakan hubungi kontak di sana dan koordinasi komunikasi berkenaan dengan bagaimana cara keanggotaan. Baik, terima kasih, Bang. Ini ada yang nanya nih, Bang. Apakah sejauh ini masyarakat dan pelaku GLAM sudah memahami akses terbuka dan hak cipta? Apa pandangan Bang Ajo soal akses terbuka dan hak cipta di antara pelaku GLAM dan masyarakat? Kalau saya melihat begini, institusi GLAM dalam hal ini punya niat baik untuk memberikan akses terbuka kepada publik, gitu ya, yang saya lihat. Dan itu sudah banyak pameran, ini segala macam, gitu ya, proyek-proyek yang terbuka untuk publik, gitu, itu banyak sekali. Cuma menurut saya memang mungkin teman-teman ini perlu memahami, jangan sampai niat baik ini nanti merugikan bagi si pemilik atau pemegang hak ciptanya gitu. Makanya saya sampaikan kan beberapa ini. Oke, kita boleh melakukan akses terbuka. Tapi tolong, ada 6 jenis karya tadi yang saya sampaikan gitu ya. Dari yang diketahui penciptanya, tidak diketahui penciptanya, EBT, sampai karya yang tidak ada hak ciptanya gitu ya. Nah, ini harus dipahami.
bagaimana ketika kita ingin menggunakan atau mempublikasikan atau menjadikan karya-karya tersebut agar bisa diakses oleh publik, ini apa yang harus kita lakukan. Nah, itu sebenarnya itu aja, kuncinya itu di situ. Jadi niat baik ini harus didasari dengan upaya-upaya agar tidak merugikan justru kepentingan dari si pencipta atau menghak cipta dari karya-karya yang kita buka aksesnya tersebut. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, Bang. Cukup menarik pertanyaannya. Kalau misalkan LMK-nya baru dua subsektor ekonomi kreatif, yaitu musik dan penerbitan, artinya semua subsektor ekonomi kreatif harus punya LMK. Seberapa urgensi, seberapa pentingnya sih masing-masing subsektor punya LMK kalau begitu? Oke. Urgensi punya LMK adalah ketika objek atau karyanya tersebut itu digunakan banyak pihak atau dipublikasikan kembali oleh banyak pihak, gitu ya, untuk kepentingan komersil khususnya. Jadi silakan dicek apakah suatu karya itu memang banyak dipublikasikan secara terbuka untuk kepentingan dipublikasikan kembali ya secara terbuka untuk kepentingan komersil. Yang saat ini memang menurut saya yang paling banyak karya-karya tersebut dipublikasikan secara terbuka untuk kepentingan komersil ada tiga sebenarnya. Satu, musik lagu, karya cetakan atau penerbitan, dan film sebenarnya. Saya nggak tahu karya-karya yang lain. Kalaupun karya-karya lain yang ada, biasanya menggunakan medium ini. Biasanya mediumnya tiga ini. Medium musik lagu, medium penerbitan, dan medium film. Gitu. Nah, jadi menurut saya yang paling urgent sebenarnya itu LMK itu ada tiga ini. Dan di dunia internasional memang tiga ini saja, LMK tiga ini saja yang berkembang dengan baik. Gitu. Yang maksudnya yang sudah ada dan mengakar, maksudnya jaringan internasional juga terbuka banyak sekali. LMK di bidang musik lagu, LMK penerbitan, dan LMK film. Jadi, kalau memang di Indonesia itu nanti pertanyaannya apakah perlu semua, mungkin ya perlu kalau memang tadi sudah memenuhi tadi saya sampaikan, tapi yang paling urgent menurut saya tiga hal ini. Tiga LMK ini. Musik, lagu, penerbitan, dan film. Film, kenapa tadi saya bilang gitu ya, karena memang film ternyata bisa terus-menerus dipublikasikan. Baik di TV, di streaming, segala macam itu, yang mana, ya menurut saya, ketika dipublikasikan secara terbuka seperti itu, gitu ya, bukan hanya ketika kita beli CD pertama kali, gitu, tapi karena ini berulang-ulang, dia mendapatkan manfaat ekonomi ketika itu di TV, ditayangkan ulang film itu, dapat iklan. TV tayang lagi setahun kemudian, dapat iklan. TV diulang lagi, segala macam. Nah, disitulah sebenarnya muncul hak ekonomi dari si pemegang hak atas film tersebut dan juga aktor-aktornya, gitu. Karena aktor-aktornya ini adalah sebagai pelaku pertunjukan, dia hak terkait ya, jadi performer gitu ya. Nah, itulah kenapa ada pertanyaan kan waktu itu, ini gimana sih film DKI kan diputar terus tuh Warkop gitu ya, terus dapat apa segala macam ya? Karena memang nggak ada LMK-nya sekarang, jadi soal kita mau memberikan hak ekonomi atau manfaat ekonomi kepada si aktor-aktor yang senior ini gitu memang ya sulit gitu, karena memang mungkin di awal dulu perjanjiannya jual putus, jadi si produser ya udah saya ini aja deh, saya kasih deh ini film ini diputar terserah berapa bayarnya cuma sekali gitu. Nah, tapi kan sebenarnya secara apa namanya, kalau fairness gitu, keadilannya gitu, keadilan dan kewajarannya ya, setiap kali dia menggunakan karya tersebut dan dapat manfaat ekonominya dibagi kepada si pemegang hak ciptanya atau pemegang atau penciptanya gitu. Itu sangat logis sekali gitu ya. Kita memanfaatkan karya orang berkali-kali, mendapat manfaat ekonomi berkali-kali, maka kita dapat ini. Karena bukan kita yang menciptakan gitu. Bukan, beda kalau kita yang menciptakan. Kalau kita yang membuat, mau dipakai berkali-kali, berjuta-juta kali, ya terserah. Karena tidak ada orang yang menciptakan karya ini selain kita. Tapi karena ini ada satu karya yang kita pergunakan terus-menerus ke publik memberikan manfaat ekonomi, ya, maka logikanya atau fairness-nya, ya kita membagikan manfaat ini kepada pihak lain yang membuat karya tersebut. Sebenarnya seperti itu konsep dasarnya. Gitu. Itulah mengapa pertanyaannya tadi, kembali kalau
LMK apa, apakah semua? Tidak semua menurut saya. Lihat aja dulu urgensinya. Cuma yang urgent, tiga tadi. Oke, baik. Saya ada pertanyaan nih, Bang. Gantian. Nah, waktu saya dulu bikin skripsi, itu saya bikin skripsi tentang perlindungan benda-benda bersejarah yang sudah dibawa ke negara lain. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan benda-benda itu kan dibuat oleh masyarakat di kerajaan zaman dulu. Kalau misalkan ada orang pengunjung yang ingin menggunakan lukisan atau unsur-unsur artistik di dalam benda bersejarah itu, berarti perizinannya kemana, Bang? Karena kan kerajaannya sudah musnah. Hubungan antara kerajaan dengan masyarakat hukum adat sendiri juga belum tentu ada. Itu bagaimana untuk memastikan bahwa penggunaannya masih sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Bang? Apakah itu masuk public domain atau itu masih belum jelas atau gimana, Bang? Ya, kalau sekali lagi kalau karya-karya yang tadi tidak diketahui penciptanya, apa namanya, termasuk juga karya-karya yang ada irisannya dengan EBT tadi, maka negara sebenarnya yang megang, gitu ya. Sekali lagi negara yang memegang. Dan kalau untuk barang-barang yang tadi, menurut saya sih sebenarnya udah ada aturannya tuh, benda-benda pusaka sebagai cagar untuk apa? Intinya benda-benda pusaka seperti itu ya, itu ada aturan yang tersendiri tuh, di mana negara memang yang memegang dalam hal ini, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan itu punya wewenang untuk itu, gitu, mengamankan hal tersebut. Sehingga pemanfaatannya pun harusnya juga koordinasinya ke negara, gitu, harusnya seperti itu, gitu ya. Karena memang itu asalnya dari negara kita, gitu. Seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi, Bang. Agak geser sedikit. Ada buku yang penulisnya sudah meninggal di tahun 1952. Jadi asumsinya buku tersebut sudah menjadi public domain di tahun 2002. Nah, perlindungan, karena kan berdasarkan UU Hak Cipta tahun 2002, perlindungan berlaku selama 50 tahun setelah penulis meninggal dunia. Pertanyaannya, jika saya ingin menerbitkan buku itu lagi di tahun 2020, mungkin reproduksi, apakah buku tersebut statusnya masih domain publik atau menjadi ciptaan terpisah dengan waktu perlindungan baru, Bang? Ini, nah itu, jadi karyanya tersebut sebenarnya karena udah public domain, kan bisa diakses siapa saja ya, dan boleh digunakan komersialisasi siapa saja. Tadi saya bilang, kalau obyeknya public domain, nah berarti obyeknya yang free untuk diapakan saja. Tapi kalau obyeknya ini kemudian difiksasi dengan cara-cara yang baru, dengan bentuk-bentuk yang baru, maka fiksasinya ini tetap dilindungi dengan hak cipta tersendiri. Gitu. Jadi, bukan berarti kalau misalnya kita menggunakan public domain, tadi saya bilang kan, objek public domain ini kita jadikan buku tersendiri, lalu bukunya bebas di-copy kemana-mana, enggak begitu, bukan begitu. Kalau memang Anda tertarik dengan public domain-nya, dengan objeknya ini, silakan bikin sendiri, gitu loh. Silakan cari sendiri yang aslinya. Anda fotokopi dari buku yang udah public domain, tapi jangan dari buku saya, gitu loh. Konsepnya seperti itu sebenarnya. Dan itu sebenarnya ya fair, gitu loh, fair. Dimana kalau Anda mau yang gratisan, silakan cari yang udah public domain. Nah, kalau yang Anda mau yang bayar, yang udah bagus bukunya, yang udah keren, apa namanya, kertasnya, terus ada warna pewarnaan, editing, dan segala macamnya itu, nah, silakan beli buku saya, gitu. Seperti itu sebenarnya konsepnya, gitu. Jadi, bukannya kita, bukannya soal public domainnya, tapi bentuknya yang dibentuk oleh si penulis yang baru, apa, penerbit yang baru inilah yang sebenarnya menjadi hak cipta tersendiri. Oke, nah ini masih terkait dengan buku dan karya ciptaan cetak, ya, Bang. Bagaimana dengan buku-buku yang sudah tidak lagi diterbitkan secara resmi, aksesnya sudah tidak ada, tapi muncul buku-buku bajakannya, Bang, di marketplace atau online. Itu sebetulnya gimana sih, Bang? Maksudnya ada yang nanya nih, boleh nggak sih dibeli terus? Gimana sih kita menyikapi dengan buku-buku seperti itu? Karena kan udah nggak ada lagi buku yang terbitan aslinya, gitu. Iya, memang. Ya tadi saya bilang, kalau memang sudah public domain, ya bebas. Orang menjiplak segala macam itu bebas. Nggak ada masalah.
Cuman kan selalu masalahnya nanti di kualitas ya. Ya namanya buku bajakan gitu kan. Artinya kan ada buku lama nih, ya buku udah lama, udah jelek banget, tulisannya udah nggak jelas, editingnya udah nggak jelas, segala macem gitu dulu ya, zaman dulu 70 tahun yang lalu lebih gitu, 100 tahun. Terus kemudian kita begitu saja di fotokopi, di segala macam gitu, kan nggak menarik sebenarnya. Sebenarnya sangat tidak menarik gitu, udah tulisannya ngumpul-ngumpul gitu segala macam gitu, sangat tidak menarik gitu. Jadi ya silahkan saja gitu dibeli segala macam. Nah kemudian ada orang nih, wah oke okay, ini karena jelek begini, udah deh saya bikin aja deh yang keren, yang editingnya keren, covernya keren, sampulnya, bukunya bagus, wangi segala macam. Ya udah itu jadi karya tersendiri gitu, bukunya itu bukan soal isinya ya, isinya di public domain, tapi bukunya sendiri yang telah di apa namanya fiksasi ulang gitu, itu udah jadi hak cipta tersendiri buat si penerbitnya atau penciptanya, seperti itu. Berarti kalau misalkan buku yang tadi sudah buku lama, sudah public domain, let's say mungkin dulu pakai ejaan yang belum disempurnakan, terus ada orang yang sekarang lihat, bagus nih kalau kita translate jadi bahasa prokem nih, atau bahasa kekinian yang baru, itu jadi ciptaan baru dan nggak ada masalah berarti, Bang. Benar. Betul. Betul, itu kan yang kayak pikiran apa, buku-buku yang pokok-pokok pikiran ekonomi basic, apa dasar-dasar ekonomi kayak Karl Marx segala macam itu kan sekarang udah banyak buku-buku ininya apa kayak semi-semi kartun ya. Jadi ada buku-buku memahami Karl Marx secara santai gitu. Itu nah itu jadi karya tersendiri. Walaupun buku Karl Marx yang apa Das Kapital itu dulu udah public domain gitu ya. Tapi karena dibuat dalam bentuk kartun segala macam menarik itu, ya ini jadi karya tersendiri. Bukan tiba-tiba, wah kita bebas nih, dia kartun Karl Marx, Das Kapital. Ya nggak boleh, gitu. Karena ini jadi karya tersendiri. Gitu. Seperti itu. Berarti kalau untuk yang karya-karya public domain, nggak perlu ada izin kemana-mana ya Bang untuk pengtransformasiannya atau perubahan nggak. Bentuknya? Oke. Nah, kalau begitu even untuk bikin jadi sebuah bentuk baru jadi audiobook atau mungkin itu transformasi di musik juga nggak masalah berarti ya Bang? Iya. Okay, baik. Nah, ini ada pertanyaan nih Bang, mepet-mepet soal industri yang agak berbeda yaitu industri musik dan film. Ada yang bertanya, Spotify dan Netflix itu sepertinya merupakan solusi untuk menghargai hak cipta para pekerja kreatif. Nah, apakah itu adalah best practice yang bisa dilakukan saat ini, atau mungkin ada solusi lain yang bisa memberikan perlindungan lebih baik untuk kerja kreatif kalau misalkan dari pandangan Mas Ari? Misalkan kita belajar dari negara lain, atau misalkan ada praktis lain yang lebih baik. Ya, jadi memang menurut saya model bisnis kan berkembang ya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Dulu model bisnis bagaimana menggandakan lagu cukup pakai kaset, lalu berkembang pakai CD, terus kemudian banyak apalagi segala macam, sampai akhirnya orang merasa saya nggak perlu punya sesuatu hal, yang penting saya bisa mengakses hal tersebut gitu. Jadi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sekarang ini, trennya memang orang nggak mau lagi numpuk-numpuk CD, beli-beli buku banyak kayak saya gitu, wah beli buku banyak, beli buku CD, segala numpuk-numpuk, udah nggak ada lagi sekarang kayak begitu. Sekarang orang mencari akses, karena itu yang lebih penting buat dia. Saya bisa terus-menerus menikmati sesuatu dengan mengakses hal tersebut. Nah, jadi model bisnis seperti Spotify, Netflix itu sebenarnya udah benar, gitu ya. Dengan keterbatasan segala macam saat ini gitu, mungkin saat ini gini ya, mungkin saat ini orang rumahnya udah nggak gede-gede lagi sehingga nggak punya tempat untuk naro rak-rak CD, rak-rak buku gitu, nggak punya lagi gitu, maka ya udah diaksesnya ya e-book, streaming kayak gitu-gitu gitu ya, jadi sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Menurut saya itu seperti itu. Yang paling penting adalah bahwa bagaimana hak dari si pemilik karya ini, pemegang hak cipta ini dipenuhi gitu. Nah, Spotify kan juga begitu sebenarnya, dia juga harus membayar performing right karena dia sudah mempublikasikan lagu-lagunya dia itu. Awalnya dia mechanical right ya. Jadi dari rekaman dibuat format untuk Spotify. Nah, ketika dia publikasikan dia juga harus membayar right to performing right kepada LMK gitu karena mempublikasikan.
film juga gitu Netflix. Netflix dia membeli izin dari produser-produser film seluruh dunia dimasukkan ke sana. Nah, masalahnya di Indonesia belum ada performing right. Nah, selama ini kalau di luar negeri udah kena dia performing right untuk menayangkan teaser-teaser film-film itu gitu, udah kena dia performing right di luar negeri. Tapi di Indonesia karena belum ada LMK perfilman, nggak kena gitu. Dia hanya membayar izin license fee untuk menayangkan film-film Indonesia di Netflix gitu. Seperti itu aja. Oke, baik. Nah, gue masih mepet-mepet nih Bang sama Netflix sama Spotify. Penggunaan lagu untuk cover di YouTube itu gimana sih Bang? Bayar royaltinya itu gimana sih? Apakah lewat LMKN atau itu open access atau gimana Bang? Oke. Kalau kita ngomong YouTube itu sebenarnya dia punya sistem namanya Content ID. Dia Content ID ini adalah database yang dimiliki YouTube yang akan secara otomatis mensortir setiap upload video dari publik gitu. Yang mana kalau misalnya ternyata musik, film, lagu yang diupload ke YouTube itu match dengan database yang dia punya, maka akan langsung ditolak atau dipending gitu ya. Atau dipending. Nah, inilah kenapa ada Content ID, karena dulu YouTube itu digugat sama banyak publisher-publisher dunia. Jadi sebelum ada gugatan dari publisher-publisher internasional, YouTube bisa membolehkan semua. Silakan Anda upload apapun ke YouTube. Tapi gara-gara ada gugatan dari berbagai macam, akhirnya YouTube membuat Content ID ini, apa sistem Content ID yang akan menapis atau mensortir setiap film, lagu, musik yang masuk ke YouTube. Nah, tentang cover lagu ini. Cover lagu ini, gitu ya, sebenarnya kalau misalnya ternyata berdasarkan Content ID ini, database yang ada Content ID ini ternyata diketahui mereka apa sama nih, wah ini cover nih, karena sama dengan datanya dia. Maka ada dua pilihan. Pertama, di pending dulu, lalu kemudian nanti si YouTube akan melapor kepada pemegang haknya, ini ada orang mengcover lagu kamu, mau diapain? Mau ditolak, satu, atau dibiarkan saja, nanti komersialisasinya kita ambil semuanya. Sama si ini pemegang haknya gitu ya. Nah, sehingga kejadiannya, kalau misalnya cover lagunya jelek banget, biasanya ditolak. Tapi kalau misalnya cover lagunya bagus, keren, kayak Raisa yang waktu itu nyanyiin gitu ya. Raisa kan nyanyiin banyak cover dulu ya. Bagus banget gitu ya. Itu dibiarkan sama YouTube. Karena nanti dikomersialisasi, dan hasil komersialisasinya itu kemungkinan diambil 100% sama si penerbit musiknya atau pemegang haknya lagu-lagu yang di-cover Raisa, atau Raisa dikasih secuil dari komersialisasi, monetisasi dari iklan tersebut. Sepertinya ada gangguan koneksi lagi. Mohon bersabar. Bang Ajo akan login kembali. Halo. Halo Bang Ajo. Halo. Terhenti di Raisa, Bang.
Habis tautnya mungkin merasa ada diomongin ini. Oke. Ya. Oke, jadi Raisa cover kan ya. Cover lagu. Nah, bagus-bagus nih. Apa cover lagunya bagus-bagus, suara Raisa bagus. Maka konten ID itu apa namanya? YouTube ketika melaporkan kepada penerbit musik pilihan internasional yang lagunya dipakai sama Raisa, mereka mengizinkan tuh. Oke, silakan tayangkan. Tapi monetisasinya itu mau diambil 100% sama si penerbitnya bisa, atau si Raisa dikasih secuil aja gitu dari ininya. Dan itu fair, konsep itu fair sebenarnya. Sehingga kalau menurut saya, kalau misalnya memang orang cover lagu terus nggak tahu dia harus izin kemana gitu ya, ya menurut saya sih ya bisa jadi cara mengujinya adalah mengupload ke YouTube gitu ya. Dengan begitu dia tahu, oh begitu ditolak, oh berarti nggak boleh gitu. Tapi begitu diizinkan gitu, oh berarti berarti monetisasinya ini kemungkinan kalau ada monetisasi itu akan diambil 100% atau saya hanya diberikan berapa sekian persen aja gitu untuk itu. Tapi sekali lagi konsepnya yang harus dipahami adalah bahwa untuk menggunakan karya orang lain itu harus seizin orang tersebut gitu, seizin penciptanya. Itu nggak boleh dilupakan, karena kalau kita melupakan hal itu gitu ya, yang dikhawatirkan adalah di ujungnya nanti gitu, ketika nantinya apa namanya ada masalah hukum dan tentu saja akan menimbulkan problem ekonomi selanjutnya, manfaat ekonomi gitu. Kayak misalnya tiba-tiba nanti digugat 100 juta, 50 juta, atau 1 miliar gitu kan, bahaya gitu. Padahal tadinya kita iseng-iseng doang gitu, kita mainin itu cuma iseng-iseng doang. Tapi karena kita salah menyalurkan, mempublikasikan, terlanjur mempublikasikan, penciptanya tahu, pemegang hak ciptanya tahu, dia main gugat aja segala macam. Nah, jadi itu yang perlu dipahami. Dan ini udah kejadian loh, silakan kalau nggak percaya, cek YouTube-nya Anji atau Instagram-nya Anji ya, Dunia Manji itu, dia cerita tuh banyak tuh cover-cover lagu itu akhirnya digugat-gugatin sama si pencipta, sama si pemegang ciptanya, gara-gara ya cuma iseng-iseng. Iseng-iseng bikin upload, serius, ditanggapin serius sama penciptanya. Oke, baik. Nah, Bang, ini ada yang nanya lagi, Bang. Apakah dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 memperpanjang perlindungan ciptaan yang sudah domain publik 50 tahun menjadi 70 tahun. Jadi mungkin ada tambahan 20 tahun dari 50 tahun itu, Bang. Setelah UU 28 2014. Ya, jawabannya ya. Jadi memperpanjang. Oke, jadi memperpanjang ya. Oke. Ya. Berarti kalau kayak gitu misalkan 20 tahun lagi ada undang-undang hak cipta tahun 2034, perpanjangan lagi 90 tahun itu akan perpanjang lagi gitu, Bang. Selalu ya, ada kemungkinan seperti itu. Masuk ya, sepanjang masih masuk ya. Oke. Okay. Ya, kan sepanjang belum seperti itu ya. Okay. Sepanjang memang belum berakhir ya. Oke, okay, baik. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bang. Dari tadi kita ngomong soal pembajakan, kita ngomong soal gugatan dari pencipta. Bagaimana sih menentukan keautentikan suatu ciptaan? Ini kayaknya jadi momok di isu hak cipta beberapa hari terakhir juga nih. Menentukan otentik atau tidaknya gimana? Apakah sebuah website sama satu dengan yang lainnya itu bisa dianggap meniru lagu, dianggap meniru, atau mungkin lukisan yang mirip-mirip dianggap nggak otentik? Itu gimana, Bang, menentukan keautentikannya? Oke. Jadi gini, ini kan kemiripan ya. Apa namanya, hal yang memiliki hal yang substansial, yang original. Original itu si penciptanya, gitu. Origin gitu. Asalnya ciptakan lagu ini saya gitu. Nah, itu original, konsepnya sama. Nah, lalu kemudian ketika ada pertanyaan nih, sebenarnya ini niru apa enggak sih, ini menjiplak apa enggak, ini mengadaptasi apa enggak, segala macam gitu. Sebenarnya nih kalau di konsep apa yang praktek-praktek hukum di luar negeri, khususnya Amerika gitu ya, mengujinya ada dua hal gitu. Yaitu pertama, kita melihat hal-hal yang substansial gitu ya, dalam satu karya. Jadi ada dua karya nih. Yang satu mengklaim, wah karya ini nih menjiplak nih ini. Nah, ini kita harus bisa membuktikan apakah memang ada hal substansial. Substansial itu apa aja? Ya, kalau bagi pengacara, ini kita ngomong soal proses hukum ya.
kalau bagi pengacara penggugat, dalam artian orang yang mengklaim bahwa dia meniru karya saya, oke, pengacaranya akan bilang, akan mencari sebanyak-banyaknya hal yang substansial yang sama. Jadi kalau dia bisa mengumpulkan sampai 100 poin-poin yang sama dari satu karya dengan karya yang lain, itu paling the best gitu ya. Artinya dia bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Sedangkan pengacara dari si tergugat, orang yang digugat tersebut, dia pasti akan seminimal mungkin apa namanya mendinai semua apa urutan-urutan dari hal substansial tersebut gitu. Jadi kalau ada 100 yang diklaim, dia akan mendinai semua gitu ya. Itu udah biasa dalam prakteknya. Nah, makanya tapi yang penting adalah kita harus cari dulu apa hal substansial dari karya tersebut. Contoh misalnya, ini saya sebenarnya selalu saya pakai terus sampai diprotes sama anak istri saya gitu, tapi ini contoh paling gampang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada denger lagu gini, net 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 net. Tahu enggak lagu apa? Unyil 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 Bang, unyil Bang. masih dapat kok, tenang aja Bang. Makanya net 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 net. Selanjutnya itu baru intronya ya, tapi selanjutnya lagu metal gitu. Wah, jeng-jeng-jeng gitu. Orang kan dengan mudah mengidentifikasi bahwa dia niru lagu Unyil nih, karena dia mengambil bagian yang part substansial dari lagu Unyil, yaitu depannya itu. Net, 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 net. Walaupun cuma sebentar, sedikit, tapi dia mengambil hal substansial. Nah, itu harus kita buktikan tuh kayak begitu-begitu gitu. Makanya kalau soal lagu banyak tuh, dari mulai intro, dari mulai suara bass, suara ini, aransemen segala macam itu harus dibuktikan semua gitu. Untuk semakin banyak hal substansial bisa kita kumpulkan, maka kita bisa mengklaim bahwa dia meniru karya saya karena ada banyak hal substansial dipakai sama karya tersebut. Nah, itu satu tuh kayak begitu. Harus bisa kita membuktikan hal itu. Yang kedua, access to work atau akses kepada karya tersebut. Jadi, kalau pernah tahu ya kampanye Obama waktu itu tahun 2008 tuh ada seorang seniman bikin poster Obama yang icon ya, yang Obama dalam gambar gitu bagus banget gitu ya. Ternyata poster itu dibuat dengan menggunakan foto yang dibuat oleh seorang wartawan. Itu baru ketahuan setelah bertahun-tahun kemudian, setelah si seniman ini jadi kaya raya gara-gara poster itu. Jadi gara-gara dibikin poster itu, Obama tersebut, banyak perusahaan-perusahaan minta lisensi. Wah, saya mau bikin mug, saya mau bikin kaos, saya mau bikin merchandise dari poster itu segala macam. Udah kaya raya dia. Nah, ternyata begitu ketahuan bahwa ini kayaknya foto nih, foto dari wartawan ini ketahuan dan benar. Di meja kerjanya si seniman itu ada foto itu gitu. Jadi dia kayaknya waktu dia menggambar poster itu dia melihat foto itu. Nah, itu ada access to work, akses terhadap karyanya tersebut gitu. Makanya dia terbukti bahwa dia harus itu dia harus membayar ganti rugi. Nah, jadi harus dua ini dibuktikan menurut saya. Dan ini berkembang di pengadilan-pengadilan Amerika harus kayak begitu juga. Pertama, hal substansial harus dibuktikan sebanyak-banyaknya yang sama, dan yang kedua access to work. Karena bisa jadi ada orang menciptakan lagu yang sama tapi nggak pernah ketemu. Ini bisa jadi. Mungkin saja. Karena memang asasnya originalitas. Saya membuat lagu ini dan maka lagu ini milik saya. Di negara lain juga begitu. Saya membuat lagu ini maka lagu ini milik saya. Originalitas. Origin. Gitu. Nah, kok sama? Nah, dicek. Samanya di mana? Ada access to work nggak? Pernah nggak mereka ketemu? Pernah nggak si A mendengar lagunya si B mendengar lagunya A? Harus dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan ada access to work, maka nggak bisa kita bilang bahwa, wah, dia meniru. Nggak boleh. Harus dibuktikan dua hal ini. Karena sekali lagi, karya seseorang itu mungkin saja sama, mirip dengan karya orang lain, gitu. Karena kesamaan ide itu mungkin. Yang beda mungkin di eksekusinya. Gitu. Eksekusinya berbeda. Tapi kesamaan ide itu selalu ada, bisa jadi. Nah, itu sebenarnya yang bisa, mungkin perlu dipahami sama teman-teman dalam menilai satu karya itu menjiplak, meniru, atau mengadaptasi karya orang lain. Oke, baik. Terima kasih Bang Ajo atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan lengkap. Ini tadi saya sudah dicoek sama panitia secara virtual kalau misalkan waktu kita sudah habis. Jadi terima kasih banyak untuk para audiens yang sudah bertanya. Terima kasih Bang Ajo sudah memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa padat, singkat, komprehensif, dan semoga bermanfaat. Mungkin saya akan coba sedikit
memberikan kesimpulan atau menyimpulkan, mengambil summary kasar dari apa yang disampaikan Bang Ajul dari sejak jam 2 tadi. Kalau misalkan institusi GLAM, yaitu galeri, library, archive, dan museum tetap harus patuh pada kaedah-kaedah peraturan undang-undang hak cipta, termasuk dalam rangka pemberian lisensi atau pemberian akses kepada para pengunjungnya. Publik pun juga harus paham bahwa benda-benda atau apapun yang ditampilkan di museum belum tentu menjadi milik publik. Bukan berarti menjadi publik domain publik, karena masih mungkin dimiliki oleh pencipta dan masih berlaku masa perlindungan hak ciptanya. Sehingga apabila akan digunakan, direproduksi, atau ditransformasi dalam berbagai bentuk, harus meminta persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu. Hal ini juga termasuk ke dalam karya-karya yang bisa dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional, di mana apabila ingin digunakan untuk kepentingan komersil, untuk berbagai macam kepentingan, lebih baik dikonsultasikan dengan pengampu atau pengemban dari ekspresi budaya tradisional itu. Dalam hal ini mungkin bisa bertanya ke lembaga-lembaga adat, komunitas masyarakat hukum adat yang terkait dengan ekspresi budaya tradisional itu. Sehingga ketika nantinya ekspresi budaya tradisional itu digunakan untuk kepentingan komersil, mungkin pemanfaatan lain, tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jadi semuanya berawal dari komunikasi yang baik, bisa menimbulkan hasil-hasil yang baik. Begitu ya Bang Arya. Mungkin ada pesan penutup untuk pemanfaatan akses terbuka, baik kepada institusi GLAM maupun kepada publik secara umum. Iya. Kalau saya sih sebenarnya cuma pertama yang pasti selalu diingat bahwa setiap karya itu pasti ada pemiliknya gitu ya. Nah itu kenapa kita adalah awal atau dasar kita dalam mengapresiasi orang lain. Nah tentang apa detail-detailnya, bagaimana cara kita menggunakan karya tersebut, sudah saya paparkan tersebut. Dan yang kedua tentu saja ketika kita punya karya akan lebih baik sebenarnya kalau misalnya memang perlu dipertimbangkan untuk memberikan akses kepada pihak lain. Karena bagaimanapun juga seperti yang telah dibuat di format lisensi Creative Commons itu memudahkan kita sebenarnya untuk memberikan akses kepada orang lain dengan tetap mempertahankan hak cipta yang kita miliki gitu. Jadi lisensi Creative Commons bukan menegasikan hak cipta, tapi adalah bagian dari hak cipta di mana kita bisa memberikan izin secara terbuka kepada publik, dan publik itu bisa mengetahui izin apa yang sudah kita berikan tersebut. Sehingga harapan kita pengetahuan, informasi itu bisa diakses luas-luasnya oleh publik, sehingga nantinya bisa memberikan manfaat, bukan hanya untuk kita, tapi juga bagi orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ajo atas pesan penutupnya. Saya sebagai moderator juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembawaan sesi webinar kali ini ada yang kurang berkenan dan ada kendala-kendala teknis sebelumnya. Terima kasih kepada Goethe Institute Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Alex Media Komputindo, dan Asosiasi Game Indonesia untuk program seri webinar Retas Budaya yang diadakan kali ini. Terima kasih banyak kepada para audiens yang telah hadir, dan terima kasih banyak Bang Ajo karena telah bersedia hadir dan menjadi pemateri di sesi kita siang ke sore ini. Dan kami mohon kesediaan kepada para pengunjung untuk mungkin yang ingin lebih tahu lebih lanjut tentang program Retas Budaya bisa mengunjungi website Goethe di www.goethe.de/retasbudaya, dan mohon kesediaannya untuk mengisi formulir umpan balik bagi seri seminar daring Retas Budaya dengan membuka Pranala bit.ly/retasbudayaseminar. Ada informasinya di Zoom webinar chat yang bisa diakses oleh para audiens. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih dan kurang, mohon maaf. Sampai jumpa di seri webinar selanjutnya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Sore.